الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وكل من اتبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليس له ولد أشهد أن محمدا عبده ورسوله أهل الصدق والوفا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وجنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة أمين يا رب العالمين أما بعد معاشر الإخوان الأخوات حاضرين حاضرات صالحين صالحات yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita kepada Allah. Kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memperkenankan kita untuk bisa hadir di salah satu majlis taman-taman surga. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah, memudahkan jalan kita semuanya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Pada kesempatan mulia ini, insyaallah kita akan kembali meneruskan pembahasan yang telah kita bahas dua pertemuan yang lalu, yaitu tentang penyakit orang-orang saleh. Disebutkan oleh para ulama lebih spesifiknya adalah penyakit ujub. Pada pertemuan pertama kita telah membahas bahwa penyakit hati itu bermacam-macam, tapi yang seringkali menjangkiti orang-orang yang sudah baik, orang-orang yang saleh, adalah penyakit ujub. Maka kita telah menyebutkan definisi ujub. Kita juga telah membedakan apa bedanya ujub dengan riya. Mana yang lebih parah, riya atau ujub? Ternyata Ibnu Taimiyah dalam majmu'nya mengatakan ujub itu lebih berbahaya daripada riya. Karena riya itu menyekutukan Allah dengan makhluknya yang lain, adapun ujub itu menyekutukan Allah dengan dirinya, dengan si pelaku. Maka itu justru lebih berbahaya. Dan kita juga telah menyebutkan mengapa ujub itu harus dihindari. Kita sebutkan ada tiga alasan. Yang pertama, karena ujub itu adalah dosa besar. Rasulullah katakan, laulam takunu tuznibuna la khasyitu alaikum ma huwa akbar min dzalik al-ujub al-ujub. Jikalau kalian tidak memiliki dosa dan maksiat sekalipun, sungguh aku takut kalian terjebak pada yang lebih besar daripada itu. Nah, sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, al-ujub al-ujub. Sesungguhnya itu adalah ujub, itu adalah ujub. Ada penekanan dua kali di sini, artinya Rasulullah berarti betul-betul mewanti-wanti kita untuk menghindari yang namanya ujub ini. Karena termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan lebih besar daripada maksiat biasa. Para ulama membahas mengapa lebih besar daripada maksiat biasa. Karena ujub ketika menimpa seseorang, maka seseorang itu tidak mungkin mau disalahkan. Karena kalau maksiat biasa, seseorang itu masih dalam hati kecilnya masih mengakui bahwa itu maksiat dan dosa dan dia salah. Maka suatu ketika pada titik tertentu dia merasa jenuh dengan maksiat dan dosa yang dia lakukan, lalu dia bertaubat. Dia masih mau menerima nasihat orang lain. Tapi beda dengan ujub. Seseorang yang terjebak pada ujub, maka dia terjebak pada syubhat keangkuhan dirinya, sehingga sulit harapan untuk mau dinasihati agar bertaubat. Karena dia merasa dirinya sudah baik. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama, mengapa ujub dimaksudkan Rasulullah lebih berbahaya daripada maksiat biasa. Yang kedua, mengapa ujub itu harus dihindari? Karena membinasakan diri kita. Ya, salah satu yang disebutkan Rasulullah dari hal-hal yang membinasakan adalah i'jabul mar'i binafsihi. Seorang yang takjub terhadap dirinya sendiri, terhadap amalan-amalannya, terhadap
raihan-raihan yang ia capai, sehingga dia melupakan bahwa itu semua adalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, yang telah kita bahas, bahwa ujub itu merupakan penyebab seseorang itu masuk ke nerakanya Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah mengatakan betapa banyak orang yang masuk surga karena dosa yang dia lakukan, dan betapa banyak orang yang masuk neraka karena amalan solih yang dia kerjakan. Orang masuk surga karena dosa, maksudnya apa? Setelah dia melakukan dosa dan maksiat, lalu dia menginsafi dosa dan maksiat itu, lalu dia bertaubat. Dan setelah pertobatannya, Allah mudahkan dia untuk melakukan amalan solih, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mentakdirkan hamba ini meninggal, dia dalam keadaan yang baik, dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Dia meninggal dalam keadaan itu, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Makanya Ibnu Qayyim katakan betapa banyak orang yang masuk surga karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Surah An-Nisa ayat 100, Allah juga katakan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan, lalu di tengah jalan, belum sampai dia melakukan amal solih, baru di tengah jalan perjalanannya menuju amalan solih, ternyata summa yudrikhul mautu, dia meninggal dunia di tengah jalan, apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'alallah, maka pahalanya sudah dituliskan Allah dan hadiahnya adalah surga. Maka inilah yang menyebabkan seorang dengan dosa dan maksiat yang dilakukan justru malah memasukkan dirinya ke dalam surga. Tapi kata Ibnu Qayyim, betapa banyak orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah karena amalan solih yang dia lakukan. Kenapa amalan solihnya justru menjadikan dia ini masuk ke dalam nerakanya Allah? Nah, dimuliakan Allah, amalan solihnya tidak berhasil menjadikan dia ini bertambah syukurnya kepada Allah karena dia dimudahkan melakukan amalan solih. Justru amalan solihnya ini menjadikan dia terjangkiti sikap ujub, merasa dirinya sudah baik, merasa dirinya telah banyak pahalanya, meremehkan orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia sama saja menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dirinya sendiri, karena dia melupakan bahwa amalan yang dia kerjakan itu adalah bentuk pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memudahkan dia untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Kita telah membahas ini. Lalu pertemuan kedua kita juga membahas macam-macam ujub yang disebutkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Di situ kita membahas macam-macam ujub. Ujub kadang menjangkiti orang-orang yang punya nasab yang baik. Ujub juga kadang menjangkiti orang-orang yang punya keindahan paras, ya, ganteng wajahnya, baik, bagus tubuhnya, ya. Ujub juga kadang menjangkiti orang-orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kecerdasan akal, ya. Beliau juga mengatakan ujub juga kadang juga menjangkiti, seringkali menjangkiti orang-orang yang punya pengikut yang banyak, punya follower yang banyak. Nah, ini sering sekali orang seperti ini apa? Terjangkiti sifat ujub. Ujub juga sering sekali menjangkiti orang-orang yang haus popularitas. Ketika popularitas telah ada di genggamannya, maka seringkali orang yang terkenal, orang yang dikenal oleh banyak orang, itu justru menjadikan dia terjangkiti penyakit ujub. Dan yang keenam adalah tentang harta. Betapa banyak orang yang memiliki harta dan berkiprah dengan hartanya, bahkan untuk amalan-amalan solih dan kebaikan, untuk perjuangan bahkan, tapi ternyata hartanya justru menjadikan dia terkena penyakit ujub, sehingga dia merasa aman dengan kondisi tersebut, justru karena ujubnya itulah menjadikan dia binasa. Nah, inilah hadirin muliakan Allah yang telah kita bahas. Maka pada kesempatan kali ini, beberapa menit ke depan insya Allah sampai waktu isya, kita akan membahas bagaimana nasihat para ulama untuk menghindari penyakit ujub ini. Apa saja cara untuk menghindari penyakit ujub ini? Maka para ulama menyebutkan beberapa cara dalam kitab-kitab mereka. Ada banyak kitab berkenaan tentang tazkiyatun nafas yang membahas tentang penyakit hati, dan salah satu penyakit hati ini adalah ujub.
Maka di antara cara untuk menghindari sikap ujub itu ada beberapa yang kami rangkum. Yang pertama, hadirin muliakan Allah, para ulama menasihatkan agar kita ini tidak terjangkiti sikap ujub ketika kita ini sudah menjadi lebih baik, beralih dari fase lama, fase yang mungkin dunia kita kelam di masa lalu, lalu menjadi baik, berkumpul sama orang-orang baik, agar kita ini senantiasa terjaga dari yang namanya penyakit ujub. Maka para ulama menasihatkan yang pertama, hendaknya kita memperbanyak istighfar dari setiap amalan kita. Maka ma'asyiral muslimin azzakumullah, memperbanyak istighfar ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beristighfar satu hari 70 kali atau sampai 100 kali. Ya, apa fungsinya Rasulullah ini memperbanyak istighfar? Ya. Karena hari ini dimuliakan Allah, kalau kita cermati banyak ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah, yang mana selalu di akhir penghujungnya itu dianjurkan untuk beristighfar. Misalnya kita sebutkan sholat, setelah sholat itu ada sunnah untuk beristighfar. Ya kan? Misalnya kita sebutkan tahajud, Allah katakan dalam ayatnya wabil ashari hum yastaghfirun, orang-orang beriman, orang-orang soleh itu di waktu sahurnya mereka bangun untuk sholat tahajud, lalu memperbanyak istighfar. Gunanya apa itu semua? Agar kita terhindar dari sifat ujub tadi. Salah satunya agar kita terhindar dari sifat ujub. Kita mengistighfari bahwa peraihan yang kita dapatkan, kemudahan dalam kita melakukan amalan soleh, itu bukan karena kekuatan yang kita miliki, bukan karena serta-merta usaha kita pribadi, tapi itu adalah pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam haji sekalipun, ketika orang-orang wukuf di Arafah, apa yang harus diperbanyak? Istighfar. Summa afidu min haitsu afadun nas fastaghfirullah. Ya. Maka perbanyaklah istighfar, begitu kan? Perbanyak istighfar. Bahkan dalam taklim, majelis taklim seperti ini, sunnahnya apa? Ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Agar kita tidak merasa diri kita paling solih. Toh belum tentu juga dalam majlis sebaik ini, dalam majlis yang senantiasa dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan rahmat Allah, kita dalam keadaan baik. Karena ternyata para ulama itu juga membahas tentang talbis iblis, jerat-jerat setan yang ada dalam kajian. Jadi belum tentu orang yang hadir di kajian itu adalah orang-orang yang terhindar dari jerat-jerat setan. Bahkan setan pun hadir di majelis ilmu untuk memberikan jerat-jeratnya, menjebak manusia, memperangkap manusia agar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ya ujub itu, ya kan? Makanya setiap kali akhir taklim selalu kita baca doa kafaratul majlis, begitu ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berjuang 23 tahun berdakwah di kota Mekah dengan segala ancaman, dengan segala cabaran, dengan segala hinaan yang telah beberapa kali kita ceritakan, pindah ke Madinah, dikepung di perang Khandaq, berjuang melawan orang-orang munafik, ya, berjuang di Badar, berjuang di Uhud, berjuang di Khaybar, kesemuanya perang-perang bersama Rasulullah, berjuang di Tabuk, ya. Lihatlah ketika 23 tahun Rasulullah berjuang, lihat surat apa yang turun menjadi isyarat lonceng bahwa Rasulullah SAW telah mengakhiri tugasnya. Surah An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza ja'a nasrullahi wal fath, jika telah datang kemenangan dari Allah dan pertolongan-pertolongan dari Allah. Wa ra'aitan nas, dan ketika itu engkau melihat manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika. Wastaghfir. Lalu bertasbihlah kepada Allah, lalu beristighfarlah. Disuruh beristighfar, hadirin. Kenapa disuruh beristighfar? Karena peraihan yang dicapai oleh Rasulullah dan para sahabat itu bukan serta-merta usaha mereka sendiri. Itu semuanya terjadi karena takdir dan pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama senantiasa menasihatkan kepada kita ini
untuk senantiasa memperbanyak istighfar dalam setiap amalan kita. Mengistighfari, jangan-jangan kita salah dalam niat. Mengistighfari, jangan-jangan setelah kita mendapatkan pahala dari sebuah amalan, berhasil amalan itu sampai terakhir, ikhlas, ya, sampai. Para ulama itu kan membahas amalan itu dibagi jadi tiga, Pak. Awal, tengah, akhir. Awal pastikan itu untuk Allah, tengah harus senantiasa diusahakan, diperbarui niatnya, akhir pastikan itu hanya untuk Allah Ta'ala. Setelah itu sudah selesai perjuangan? Belum, hadirin. Masih ada penyakit yang akan menjangkiti, apa itu? Penyakit ujub ini. Makanya kita diminta untuk senantiasa memperbanyak istighfar. Ini yang pertama, hadirin dimuliakan Allah. Yang kedua, para ulama juga menasihatkan kepada kita agar kita tidak terjangkit yang namanya penyakit ujub, maka hendaknya kita mengikhlaskan segala amalan itu lillahi wahdah, hanya untuk Allah semata. Jadi dari mulai awal beramal itu amalan kita untuk Allah, bukan untuk manusia. Sehingga nanti kalau kita sudah sampai di penghujung amalan, betul-betul amalan itu hanya untuk Allah. Selesai mengejarkan amalan, ya udah ini untuk Allah. Ya. Kebanyakan orang yang terkena penyakit ujub adalah ketika dia sudah meraih satu amalan, dia sudah dalam keadaan yang lebih baik daripada keadaannya yang lama. Lalu apa yang dia lakukan? Dia merasa ini semua hasil usahaku. Aku berhijrah itu, ya, karena memang aku betul-betul disiplin yang namanya bertemu dengan orang-orang baik. Aku senang, saya betah-betahkan itu duduk di majelis ilmu sehingga saya bisa berubah seperti ini. Nah, muncul akhirnya sikap ujub tersebut. Makanya apa? Dari awal itu harus diikhlaskan lillahi ta'ala. Maka seringkali kita melakukan amalan, muncul rasa kecewa, ya. Itu karena kekecewaan itu muncul karena memang niat kita bukan hanya untuk Allah. Kalau niat untuk Allah itu, apapun hasil amalannya tidak mungkin kecewa. Anda ngadakan pengajian seperti ini, terus kok yang datang cuma 3 orang, perlu kecewa tidak? Kalau hanya untuk Allah ta'ala, tidak perlu kecewa. Karena konsep ikhlas itu sebagaimana yang dikatakan Imam Malik. Imam Malik itu di zaman beliau, beliau membuat satu kitab yang kitabnya sampai sekarang ada. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, sebelum ada sahih Bukhari dan Muslim. Namanya Al-Muwatta. Tebelnya segini, Pak. Ya. Imam Malik wafat 179 Hijriah. Beliau punya kitab hadis namanya Al-Muwatta. Padahal di zaman beliau banyak sekali ulama-ulama yang membuat kitab judulnya juga Al-Muwatta. Maka lihatlah Imam Malik ketika ditanya muridnya, "Wahai Imam, mengapa kamu juga membuat Al-Muwatta? Bukankah banyak orang yang sudah membuat Al-Muwatta?" Apa jawaban Imam Malik? Masya Allah. Jawaban beliau rahimahullah, "Maka nalillahi fahuwa abqa." Selama ini untuk Allah, ikhlas lillahi ta'ala, maka akan kekal. Maka akan manfaatnya akan dirasakan banyak orang. Maka akan baik hasilnya. Fahuwa abqa. Ya. Maka lihat, yang bertahan muwatta'nya Imam Malik. Kenapa? Karena beliau menulis karya tersebut hanya untuk Allah ta'ala. Maka sama halnya hadirin dimuliakan Allah, ketika amalan itu sudah sejak awal hanya untuk Allah ta'ala semata, maka dia akan kekal. Pahalanya akan kekal. Tidak ada yang bisa menjangkiti dirinya dengan keburukan-keburukan, ya kan? Sering ada kita melakukan suatu amalan, terus di ujung amalan itu kita kecewa. Karena kita masih mengharap harapan-harapan lain, pujian-pujian dari manusia. Bukankah teori kecewa? Saya sering mengingat dulu guru saya selalu mengatakan begini, Pak. Teori kecewa itu selalu berbanding terbalik dengan harapan. Kecewa berbanding terbalik dengan harapan. Seorang itu bisa kecewa kalau harapannya tidak terpenuhi. Seorang itu tidak mungkin kecewa kalau harapannya terpenuhi. Ya. Maka analogi yang paling dekat itu, misalnya kita ke dealer mobil, Pak. Kita sudah nyelengi duit, sudah nabung uang, ya kan? Nabung uang cukup untuk beli mobil Innova. Kita datang ke dealer Toyota. Mau beli mobil Innova. Sampai di dealer Toyota, kita sudah siap uang itu, tunai, cash, langsung bayar. Terus kok mbak-mbak salesnya bilang, "Mohon maaf Pak, Avanza-nya habis. Baru ada tahun depan, 2020. Kira-kira Anda yang sudah nabung itu,
3 tahun Pak, Anda nabung itu biar bisa beli Innova. Terus Anda datang ke dealer, terus mbaknya bilang, pas Anda bilang saya mau beli Innova, mbaknya bilang, mohon maaf Pak, Avanza-nya habis. Kira-kira Anda kecewa tidak? Yang Anda mau beli apa? Innova. Mbaknya bilang apa? Avanza-nya habis, baru ada tahun depan. Anda perlu kecewa? Tidak perlu kecewa, yang mau Anda beli itu Innova, bukan Avanza. Kira-kira begitu loh konsepnya itu, ya kan? Jadi yang habis itu Avanza, Innovanya masih banyak stoknya. Ketika Anda dikasih kabar sama mbaknya, Avanza-nya habis, Anda tidak perlu kecewa. Yang Anda impikan itu mobil Innova. Lah, teori kecewa itu seperti itu. Kecewa selalu berbanding terbalik dengan harapan. Kalau harapan kita tidak terpenuhi, tidak apa-apa kecewa. Tapi kalau harapan kita hanya untuk Allah saja, kegelisahan kita kegelisahan akhirat saja, Allah saja, maka tidak perlu kita kecewa. Nah, inilah hari dimuliakan Allah yang harus senantiasa kita olah. Banyak di antara kita itu melakukan satu amal, kalau ternyata akhirnya amaran itu dicibir sama manusia, terus kok kita kecewa? Tidak perlu kecewa. Namun harapan kita hanyalah Allah Ta'ala. Ya, maka ada hadis riwayat Tirmidzi yang sangat indah sekali. Katakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabda beliau, melalui lisan beliau yang mulia, Rasulullah pernah bersabda demikian. Man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang kegelisahannya itu hanya akhirat. Ja'alahullahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan rasa kaya itu selalu ada dalam hatinya. Jadi itu Pak, kalau kita melakukan amalan sholih, tujuannya akhirat terus, ikhlas lillahi ta'ala, maka apa kata Rasulullah? Ja'alahullah ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan rasa cukup, rasa kaya itu ada dalam hatinya. Ya. Wa jama'alahu syamlahu. Allah kumpulkan semua urusannya, lalu Allah selesaikan urusannya. Yang menyelesaikan Allah. Ya, ada campur tangan Allah dalam menyelesaikan semua urusan kita. Semua urusan, pekerjaan kita, rumah tangga kita, sekolah anak-anak kita, semuanya. Ya, diselesaikan sama Allah. Kalau kegelisahan kita akhirat. Ya. Yang lebih menarik lagi yang ketiga, kata Rasulullah, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alahu Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu." Ya. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Dan orang yang kegelisahannya akhirat, dunia itu akan mendatangi dia dengan cara mengemis-ngemis, Pak. Ngantri. Ya. Makanya jangan salah sampai menaruh kegelisahan. Jangan salah menaruh tujuan. Menaruh keikhlasan itu hanya untuk Allah Ta'ala saja. Jangan untuk manusia. Kenapa? Karena kalau sudah untuk Allah, yang manusia ngikut, Pak. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia datang dalam keadaan hina, raghimah, ngantri, Pak. Tinggal kita milih yang mana ini. Ya. Urusan kita yang menyelesaikan Allah, ada campur tangan Allah di situ. Dan yang paling penting dalam hati kita itu selalu diberikan rasa cukup. Lah yang mengerikan itu yang kedua, lanjutan hadisnya. Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang kegelisahannya itu hanya dunia saja. Kegelisahannya itu pujian saja. Beramal soli harusnya untuk Allah, tapi yang dicari itu pujian. Sodakoh, infak, harusnya untuk Allah, tapi yang dicari itu ketenaran, strata sosial. Kalau sudah begitu, kata Rasulullah, man kanati dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina aynaihi. Allah jadikan kefakiran selalu ada di antara dua bola matanya. Miskin terus hidupnya. Kurang terus, fakir terus. Kenapa? Kefakiran ada di depan dua bola matanya. Di depan matanya itu kurang terus, hadirin yang muliakan Allah. Maka indah sekali ya hadis Rasulullah ini. Rasa kaya dimasukkan dalam hati. Kefakiran ditaruh di depan mata, Pak. Kalau sudah kefakiran itu depan mata, jungkir balik, peres keringet, ya, pontang-panting dari pagi sampai pagi lagi, enggak habis-habis, Pak. Maka lihatlah orang-orang yang mengejar dunia itu. Sebelum subuh berangkat, pulangnya setelah isya. Sebelum subuh enggak ketemu sama anaknya. Saya sering mengalami fenomena seperti ini di Jakarta dulu, Pak. Jamaah kami ketika di Jakarta itu mengeluhkan itu. Anaknya lebih sayang sama tetangganya daripada orang tuanya. Karena ayah ibunya sama-sama kerja,
berangkat tet ba'da subuh, kadang-kadang sebelum subuh, anaknya belum bangun. Pulang ba'da isya, karena sama macetnya. Sampai isya, ya, anaknya sudah tidur. Jadi tidak pernah melihat orang tuanya kecuali 2 hari saja di akhir pekan. Makanya lebih senang dan lebih cinta sama pembantunya daripada ayah dan ibunya. Masya Allah. Ya. Maka lihatlah, barang siapa yang kegelisahannya itu hanya dunia, kata Allah. Kata Rasulullah, man kanati dunya hammahu ja'alahu Allahu faqrahu baina ainaihi. Dijadikan kefakiran itu ada di depan matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu, kata Allah, kata Rasulullah. Dan Allah akan cerai-beraikan semua urusannya. Enggak pernah selesai urusan dunianya, Pak. Kenapa? Enggak pernah diperuntukkan Allah. Enggak pernah itu dihadirkan Allah untuk menemani semua urusannya, ya kan? Tidak pernah minta ditemani oleh Allah. Tidak pernah menyertakan Allah. Tidak pernah itu urusannya itu untuk akhirat. Dia bekerja untuk mencari nafkah yang halal, ya, agar ibadahnya lebih nyaman. Dia tidak pernah meniatkan untuk itu. Yang dia niatkan hanya dunia, dunia, dunia. Apa kata Rasulullah? Farraqa alaihi syamlahu, cerai-beraikan urusannya, ya. Belum selesai, Pak. Ada yang ketiga. Apa kata Rasulullah? Walam ya'ti minad dunya illa ma quddira lahu. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah ditakdirkan Allah saja. Tidak ditambah, tidak dikurang. Yang datang kepada dia hanya yang sudah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan Allah. Ditulis lauhil mahfud, si fulan rumahnya Honggo Wongso, ya kan, Solo, ya, jatah rizkinya 200 juta. Maka kita harus tahu teori bahwa rizki selalu beriringan dengan kematian. Buka surah Luqman ayat terakhir, Allah katakan, wama tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana rizkinya besok. Wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Maka para ulama mengatakan rizki itu berkaitan dengan kematian seseorang. Seorang tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai jatah rizkinya semua diberikan oleh Allah. Ya. Lah orang kalau harapannya hanya dunia saja, ya rizkinya jatahnya itu saja. Enggak ditambah, enggak dikurang, sudah itu saja. Kalau 200 juta sudah dikasihkan, dimatikan sama Allah. Makanya kita ingat ya kisah seorang ulama, yang ulama salaf, ketika suatu hari berjalan di suatu malam, terus di malam yang sangat gelap, terus ulama ini mendengar suara orang minta tolong, Pak. Minta tolong. Tolong, tolong. Ternyata setelah dicari ada orang yang terperosok ke dalam jurang sumur seperti itu. Lalu ditolonglah orang ini sampai akhirnya didudukkan di tempat yang aman, disuruh minum air putih 1 gelas. Setelah minum dia sudah agak tenang, ditanya sama ulama ini, "Kamu dari mana aja kok bisa terperosok di jurang itu?" Maka jawab orang ini yang sudah mulai tenang, dia katakan, "Saya juga tidak tahu. Tadi saya jalan tiba-tiba terperosok. Saya lupa bagaimana kronologinya." Sampai akhirnya orang ini penasaran, dia terperosok di jurang yang mana. Dia kembali ingok-ingok ke jurang itu, terus dia terperosok lagi, Pak. Sampai keterperosokan yang kedua itu dia mati. Dia meninggal karena keterperosokan yang kedua. Apa kata ulama salaf ini? Ya, sesungguhnya Allah belum rela kalau si fulan ini mati di keterperosokannya yang pertama. Kenapa? Karena dia masih punya jatah rizki 1 gelas air putih. Kalau sudah dikasih jatah rizki terakhirnya gelas air, 1 gelas air putih, disitulah kematiannya. Maka Al-Hasan Al-Basri itu mengatakan dalam sebuah qaul beliau rahimahullah, malaikat maut itu mendatangi manusia sehari 3 kali sambil membawa catatan rizkinya. Jadi dilihat, tuh jenek rizki ini berarti durung wayahe, ya. Jadi kalau sudah selesai berarti wayahe, ya kan? Wayahe, wayahe gitu kan, ya kan? Itu ada kaidah wayahe di kamusnya malaikat maut itu, ada kaidah wayahe itu, hadir, ya kan? Jadi kenapa? Kematian dan rizki itu berjalan beriringan, hadirin dimuliakan Allah. Makanya hadirin dimuliakan Allah, lihatlah orang itu kalau keinginannya, kegelisahannya, himmahnya, semangatnya itu untuk mengejar dunia saja. Satu, Allah jadikan rasa fakir ada di depan matanya. Gelisah terus. Kalau enggak dikomen sama orang, kalau statusnya enggak di-like itu bingung dia. Kok dengaran sih dek meniki sing nge-like gitu ya. Ya, kok sing komen enggak enak. Sampai begitu kan? Ya kan? Kenapa? Tujuannya dunia, hadirin.
tujuannya dunia saja. Makanya rasa fakir terus, ya kan? Yang kedua, apa tadi? Allah cerai-beraikan urusannya. Enggak selesai-selesai urusannya. Enggak dikasih rasa tenang dalam hidupnya. Karena enggak selesai-selesai urusannya. Beda sama orang yang tujuannya akhirat tadi, ya kan? Yang menyelesaikan urusannya Allah. Dia cukup berikhtiar, dia tawakalnya tingkat tinggi, dia selalu sertakan Allah, minta ditemani Allah dalam segala urusannya, Allah yang menyelesaikan. Yang ketiga, rizki tidak datang kepadanya kecuali yang sudah ditakdirkan saja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya nasihat yang kedua yang senantiasa dinasihat para ulama agar kita terhindar dari ujub adalah senantiasa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala dalam segala amalan. Yang ketiga adalah membiasakan diri bermuhasabah. Muhasabah diri, introspeksi diri, menghitung diri kita. Kata Umar bin Khattab, apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum kamu nanti dihitung sama Allah. Ya kan? Maka Imam Asy-Syafi'i itu punya sebuah qaul, indah sekali qaul beliau. Beliau rahimahullah berkata, kalau kamu mengkhawatirkan sikap ujub atas amalan perbuatan yang kamu lakukan, khawatir kita terjangkiti ujub, maka nasihat beliau, ingatlah keridhaan Allah yang menjadi tujuan amalanmu. Ingatlah di alam kenikmatan mana engkau hendak berlabuh dan dari siksa mana engkau hindarkan dirimu. Muhasabah, disuruh memuhasabahi diri kita, ya kan? Karena barang siapa yang mengingat semua itu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, semua amalannya akan tampak kecil di matanya. Terhindar akhirnya dari sikap ujub. Kenapa? Karena yang dicari ridha Allah, yang dicari surganya Allah. Kalau kita mencari surganya Allah, maka kita butuh modal banyak. Makanya ketika kita beramal, kita masih menganggap ini amalannya masih kecil nih, masih kurang ini untuk membeli surganya Allah. Bukankah kita dengan Allah itu sedang berniaga hari ini? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah membeli jiwanya orang-orang beriman, hartanya orang-orang beriman dengan surganya. Jadi sekarang sedang berniaga kita, Pak. Ya kan? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama membagi muhasabah itu ada dua, Pak. Muhasabah, introspeksi diri itu dibagi jadi dua, sebelum beramal dan setelah beramal. Muhasabah sebelum beramal itu penting, hadirin. Makanya Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, wafat 110 Hijriah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau itu pernah berkata, Allah merahmati seorang hamba yang berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Jadi sebelum beramal itu mikir dulu, Pak. Dan tidak lantas yang penting wis kita melaku wae sing penting. Kalimat melaku wae itu kadang juga enggak benar, ya kan? Di satu sisi itu bentuk ketawakalan seorang hamba. Di sisi lain ya kita harus menimbang sisi introspeksi diri ini. Karena ternyata muhasabah itu bukan setelah kita beramal saja. Sebelum beramal itu ada muhasabah. Ya. Kapan muhasabah sebelum beramal? Muhasabah sebelum beramal itu kata Al-Hasan Al-Basri, Allah merahmati seorang hamba yang berpikir dulu sebelum dia melakukan suatu amalan. Lalu jika amalan itu karena Allah, ia akan lanjutkan. Tapi jika itu bukan karena Allah, maka ia akan tangguhkan. Ya. Jadi pikir dulu, ini saya beramal ini ada pahalanya enggak ya? Hanya untuk Allah atau nanti saya khawatir malah untuk manusia saja. Kalau untuk Allah dia lanjutkan. Tapi kalau ternyata hanya kesia-siaan, maka dia tangguhkan. Enggak dululah kalau gitu. Ya. Saya pending dululah. Ya. Dia tinggalkan amalan itu. Maka ini bentuk muhasabah yang pertama. Bentuk muhasabah yang kedua, ini saya ambil dari kitabnya Dr. Ahmad Farid. Kitab beliau Tazkiyatun Nafas. Dia katakan bentuk muhasabah yang kedua adalah muhasabah setelah beramal. Muhasabah setelah beramal itu selalu kesimpulannya dua, Pak. Amalan kita masih sedikit, dosa kita selalu terlalu banyak. Kalau kita bermuhasabah,
Makanya malam hari itu ahsannya untuk bermuhasabah, ya kan? Makanya kan pernah Rasulullah SAW itu duduk di Masjid Nabawi, lalu Rasulullah menunjuk satu pintu di sebelah kanan Masjid Nabawi, lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat nanti setelah ini akan masuk dari pintu yang ini seorang penghuni jannah. Sahabat nunggu-nunggu nih, siapa nih penghuni jannah nih? Akhirnya keluar itu seseorang sahabat yang tidak terlalu dikenal di kalangan para sahabat. Ya, sambil menenteng sendal, ya kan? Ya, sahabat itu datang masuk ke Masjid Nabawi, ya kan? Jadi kesimpulan hukumnya bukan berarti yang nenteng-nenteng sendal itu penghuni jannah, bukan, belum, ya. Masuk akhirnya dilihatin sama sahabat. Besoknya lagi Rasulullah begitu lagi, ya kan? Nanti masuk dari pintu ini seorang penghuni jannah. Ternyata yang keluar adalah orang yang sama. 3 hari berturut-turut seperti itu. Sampai ada seorang sahabat itu yang penasaran apa amalannya orang ini. Akhirnya seorang sahabat ini membuntuti sahabat penghuni jannah ini di mana rumahnya. Ternyata sampai di rumahnya, akhirnya sahabat ini mengaku bahwa dirinya masih dia punya masalah di keluarganya. Dia mau menginap di rumah sahabat penghuni jannah ini. Masuklah ke rumahnya penghuni jannah ini, ya kan, sahabat penghuni jannah ini, sampai akhirnya dia tinggal di situ. Dia lihat apa amalan yang dia lakukan di rumahnya. Dia lihat malamnya, sholat malamnya biasa, ya, amalannya biasa saja, ya kan, sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Sehari, 2 hari sampai dia itu enggak betah, karena dia tidak mendapatkan sesuatu yang menarik yang menjadi alasan mengapa Rasulullah 3 hari berturut-turut mengatakan ini penghuni jannah. Akhirnya sahabat ini tadi jujur-jujuran sama sahabat ini, tuan rumah ini. Wahai sahabat, sesungguhnya aku itu tidak punya masalah sama ayahku, aku tidak punya masalah sama keluargaku. Aku kesini itu untuk mengetahui amalan yaumiyah kamu itu apa. Karena Rasulullah 3 hari berturut-turut mengatakan bahwa kamu ini penghuni jannah. Ya. Maka apa kata sahabat ini dengan rendah hatinya, dengan tawaduknya dia mengatakan, amalanku tidak lebih baik dengan daripada amalan para sahabat yang lain. Ya kan? Aku tidak punya amalan istimewa. Ya kan? Tidak mungkin kamu tidak punya amalan istimewa, kata sahabat ini. Ya, apa kata sahabat ini? Kecuali setiap malam sebelum aku tidur, aku selalu memuhasabahi diriku, memaafkan setiap orang yang menzalimiku, ya, menginsafi setiap perbuatan dosa yang aku lakukan, dan berdoa kepada Allah agar aku bisa melakukan amalan solih yang lebih baik daripada amalan solih yang aku kerjakan hari ini. Jadi muhasabah itu penting, hadirin, sebelum beramal dan setelah beramal. Nah, kesimpulan muhasabah, ya, biasanya kesimpulannya mesti ini, Pak. Kesimpulannya apa? Dosa kita terlalu banyak, amalan kita terlalu sedikit, masih sedikit. Lah kalau kesimpulan Anda dalam muhasabah kok sebaliknya, mesti ada yang salah ini, Pak. Amalan saya terlalu banyak, dosa saya terlalu sedikit. Ya, ada yang salah itu, ya kan? Sebagian ulama menambahkan satu poin lagi, Pak. Selain dosa dan amalan, yang ketiga yang perlu dimuhasabahi itu apa? Amalan-amalan mubah saya hari ini apakah berpahala atau justru menjadi dosa? Amalan mubah, nongkrong, ngopi, chattingan WA, ya kan? Itu kan amalan mubah semua. Dan amalan mubah itu sebagian ulama mengatakan hukum itu enggak ada hukum mubah. Ya, hukum taklifi itu 4 saja. Haram, makruh, sunnah, wajib. Mubah itu enggak ada. Kenapa mubah enggak ada? Karena mubah ini dilakukan enggak berpahala, tidak dilakukan enggak berdosa. Jadi kayak biasanya berarti. Ya. Makanya para ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada, itu selalu mengatakan apa? Mubah itu bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Ya. Maka kapan mubah itu jadi pahala? Kalau ketika kita melakukan amalan mubah diiringi dengan zikrullah, diniatkan untuk Allah. Misalnya makan. Makan itu kan hal yang mubah. Selama makanannya halal, ya kan? Tapi bisa jadi berpahala ketika kita niatkan, kita kelola hati kita bahwa kita makan itu agar ibadah kita lebih nyaman, agar kita lebih kuat untuk melakukan amalan sholih, iqomatuddin. Nah, itu jadi pahala, ya kan? Tapi kadang perbuatan mubah itu jadi dosa. Kapan jadi dosa? Ketika kita sibuk melakukan amalan mubah, lalu kita meninggalkan yang wajib dan yang sunnah. Ba'da sholat, belum wirid, belum zikir, langsung pegang HP buka
WhatsApp. Akhirnya enggak istighfar, enggak tasbih, enggak tahmid, enggak takbir, ya kan? Nah, itu malah jadi dosa dan itu merupakan perangkap setan. Ya, dari perangkap-perangkap setan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ya, jadi setan itu juga berkelas, Pak. Yang awalnya yang cupu dulu, setan yang setan-setan jalanan itu, Pak. Ya kan? Perangkapnya itu hanya ngajak orang murtad, murtad, murtad. Nah, kalau orang itu sudah mulai faham tentang agama, dinaikkan levelnya. Kata Ibnu Qayyim ada 7 perangkap kan itu. Yang kedua, Pak, diajak bid'ah. Beramal tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Kalau ternyata dia sudah ikut taklim, sudah enggak bisa itu diajak melakukan bid'ah. Sudah tahu ilmunya. Diajak untuk melakukan dosa besar. Kalau enggak mempan dosa kecil. Kalau dosa kecil enggak mempan, yang kelima, Pak, diajak untuk sibuk melakukan amalan mubah. Mubah, ya kan? Tapi apa? Mubah yang melenakan dia dari amalan-amalan wajib dan sunnah, kan? Lah ini muhasabah. Muhasabah yang ketiga. Yang keempat, jangan pernah, kata para ulama, jangan pernah memandang remeh dan memandang rendah orang lain. Ya. Kalau kita ingin menghindari diri kita dari sikap ujub, maka sibuk-sibukkanlah diri kita mencurigai diri kita sendiri. Jangan sibuk-sibuk kita mencurigai orang lain. Karena bisa jadi orang lain itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada diri kita. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri itu pernah suatu kali berucap, dan ucapannya ini karena beliau mengalami suatu peristiwa. Beliau mengatakan dalam sebuah asarnya, "Az-zahidu man ra'a ghairahu faqala ana faqala huwa khairun minni." Orang yang zuhud adalah orang yang ketika melihat orang lain, dia bergumam dalam hatinya, dia orang ini lebih baik daripada diriku. Orang zuhud itu ketika melihat orang lain selalu bergumam, dia mesti di sisi Allah lebih baik daripada di diriku. Jadi tidak pernah curiga sama orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain. Lah, perkataan ini muncul karena peristiwa yang dialami oleh Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari Al-Hasan Al-Basri ini jalan-jalan di samping sungai Tigris, sungai Dajlah. Kalau Anda buka Google, Tigris, sungai Tigris, itu sungai yang sangat panjang. Sungai Nilnya Afrika lah. Itu terbentang dari Turki, Irak, sampai ke Suriah. Sungai Tigris ini di zaman beliau, di zaman tabi'in, itu jadi sarana, jadi apa, jadi transportasi, ya kan? Jadi jalur transportasi lewat sarana perahu. Ya. Dan indah sekali kalau orang itu sore-sore jalan-jalan di situ. Makanya Al-Hasan Al-Basri suatu ketika sore-sore jalan-jalan di sungai itu, lalu dia dapati seorang laki-laki sedang duduk-duduk dengan seorang perempuan. Laki-laki ini ngerangkul perempuan itu, ngelus-ngelus kepalanya, sambil di sisinya ada sebuah botol yang biasanya botol itu adalah botol yang digunakan untuk minuman keras. Maka Al-Hasan Al-Basri sambil melirikkan matanya sambil bergumam dalam hatinya, ini mesti orang tidak benar. Pacaran sore-sore di pinggir sungai. Sudah bawa khomer pula, ya kan? Karena dulu itu, Pak, satu paket, ya kan? Khomer, wanita, judi itu satu paket. Ya kan? Nah, dilihatlah sama Al-Hasan Al-Basri dengan pandangan remeh seperti itu. Sampai Allah mengingatkan Al-Hasan Al-Basri. Lewatlah di sisi sungai itu, di tengah sungai itu lewatlah perahu diisi oleh 7 orang. Karena derasnya arus perahu sampai-sampai perahu itu akhirnya terbalik sendiri. Karena sungai itu adalah sungai yang dalam, sampai 7 orang yang terbalik itu, yang perahunya terbalik itu minta tolong. Minta tolong karena mereka tidak bisa renang dan tenggelam. Sampai akhirnya laki-laki yang diremehkan oleh Al-Hasan Al-Basri tadi masuk ke sungai itu. Masuk ke sungai itu akhirnya apa? Dia tolong satu persatu orang yang tenggelam itu. 1, 2 selamat, 3 selamat, 4 selamat, 5 selamat, 6 selamat. Sampai di pinggir sungai orang ini sudah sangat kelelahan, lelaki ini. Lalu melihat Al-Hasan Al-Basri, laki-laki ini berkata, "Wahai Tuan, masih ada satu, tolong. Aku sudah sangat kelelahan, masuklah tolong dia." Akhirnya Al-Hasan Al-Basri secara spontan masuk juga. Menolong yang ketujuh, tapi qadarullah masya'afa'al, ternyata yang ketujuh sudah tenggelam, meninggal, Pak. Menepi akhirnya Al-Hasan Al-Basri. Melihat orang yang tadi diremehkan, lalu Al-Hasan Al-Basri bergumam, "Ya Allah, aku telah salah menilai orang ini.
dia berhasil menyelamatkan 6 orang, aku satu saja tidak bisa. Ya, satu. Lalu orang ini setelah kelelahan, selesai lelahnya, laki-laki ini mendekati Al-Hasan Al-Basri membawa botol tadi itu. Lalu mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, jangan bersedih tuan, sesungguhnya ya itu semua terjadi atas takdir Allah. Kamu pasti sangat kelelahan, minumlah ini. Minumlah ini. Al-Hasan Al-Basri melihat, ini kan botol khamr tadi. Apa kata orang ini? Wahai tuan, sesungguhnya kami ini orang miskin. Ya. Kami tidak punya perabotan rumah tangga kecuali botol ini. Jangan khawatir, ini isinya air putih. Ya kan? Aku kemari sore-sore untuk menyenangkan ibuku. Itu tadi ibuku. Ya, aku menyenangkan ibuku dengan pemandangan indah ini agar dia senang, ya kan? Maka Al-Hasan Al-Basri ketika itu betul-betul menyesali. Dia tuduh orang ini ahlul maksiat padahal dia lebih baik daripada Al-Hasan Al-Basri. Dia tuduh orang ini sedang berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, ternyata ibunya. Dia tuduh ini peminum khamr, ternyata air putih, hadirin dimuliakan Allah. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, orang yang zuhud adalah orang yang ketika melihat orang lain, maka dia bergumam dalam hatinya, orang ini pasti lebih mulia di sisi Allah daripada diriku. Makanya ini yang membentengi kita dari sifat ujub yang keempat. Jangan pernah memandang remeh rendah orang lain. Kalau ingin melihat aib seseorang, kita tidak butuh teropong, hadirin. Kalau ingin melihat aib seseorang, kita hanya butuh cermin di depan kita. Maka inilah hadirin dimuliakan Allah yang keempat. Yang kelima, ada tujuh, Pak, saya percepat. Yang kelima, ini penting, ini nasihat dari Ibnul Qayyim. Ya, rahimahullah. Yang kelima adalah menyadari bahwa kemampuan kita beramal solih, kemampuan kita beramal solih itu karena taufik dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Semua dari kemampuan yang kita miliki ini semuanya adalah pertolongan dan rahmat dari Allah. Maka Ibnu Qayyim berkata dalam sebuah perkataannya dalam kitab Madarijus Salikin, beliau katakan, sesungguhnya hati manusia dihadapi oleh dua macam penyakit yang amat besar bahayanya. Maka jika orang itu tidak menyadari ada dua penyakit ini dalam dirinya, kata beliau, ya, maka sama saja dia telah melemparkan dirinya ke dalam kehancuran. Penyakit apa itu dua itu? Yang pertama adalah riya dan yang kedua adalah ujub. Maka kata beliau, maka obat daripada riya adalah kalimat iyyaka na'bud. Dalam surah Al-Fatihah ayat kelima itu kan ada dua kalimat, Pak. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Agar kita terhindar dari sifat riya, kita diminta untuk senantiasa berdoa kepada Allah, iyyaka na'bud, ya Allah kepadamu kami menyembah. Jadi kita itu beribadah hanya untuk Allah, bukan untuk orang lain. Iyyaka na'bud. Untuk terhindar dari sifat ujub, katakanlah selalu dalam hati kita, iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi peraihanku hari ini, aku sekarang tambah solih, aku sekarang tambah benar, komunitasnya komunitas yang baik, semua ini karena pertolonganmu. Ya. Jadi ini harus disadari, yang kelima, menyadari bahwa kemampuan kita beramal solih itu karena taufik, karena petunjuk, karena pertolongan dari Allah. Yang keenam, kata para ulama, jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun. Ya, ini yang menerapi diri kita. Agar ketika kita ini sudah melakukan amalan-amalan besar, ngelihat orang lain melakukan amalan kecil, itu tidak lantas meremehkan. Maka kuncinya apa? Jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun. Ya kan? Imam Abu Daud itu suatu ketika pernah melewati Sungai Tigris tadi itu, Pak. Sungai Dajlah tadi. Ya. Berlayar ke sebuah tempat, transportasinya transportasi perahu itu. Bersama orang-orang yang ada sudah naik, siap, sopirnya itu sudah jalan, ya kan, nahkodanya sudah mulai melayarkan perahunya. Sampai ke tengah sungai, Imam Abu Daud itu mendengar ada orang yang bersin di samping sungai, ya kan, bersin. Lalu orang ini mengucap alhamdulillah. Maka apa yang dilakukan Abu Daud? Abu Daud bilang sama sopirnya, bilang sama nahkodanya, Pak, mohon maaf, bisa enggak kita menepi sebentar? Ya. Ada sesuatu hal yang akan saya lakukan. Kata sopirnya, Pak, enggak bisa, kita sudah mau berlayar, orang semuanya sudah siap untuk berlayar. Kata Abu Daud, sebentar saja, saya bayar dengan 1 dirham.
satu dirham. Tidak terlalu banyak pak, satu dirham itu sekarang 70 ribu rupiah. Bayar satu dirham, akhirnya menepi, mau akhirnya, karena dibayar. Pak nahkodanya mau menepi, Hasan al-Basri, siapa? Abu Daud turun. Abu Daud turun, dilihat sama semua penumpang itu, sama sopirnya. Dilihat apa ini yang mau dilakukan orang ini. Ternyata dia menemui orang yang bersin tadi, lalu mengucapkan, yarhamukallah. Karena orang tadi bersin, mengucap alhamdulillah, dia balas, yarhamukallah, semoga Allah memuliakanmu. Sama orang ini didoakan, siapa? Abu Daud ini. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Selesai, saling mendoakan, Abu Daud kembali naik ke kapal. Orang-orang di kapal ini geleng-geleng. Dia membayar satu dirham hanya untuk mendoakan saudaranya yang bersin. Ya kan? Sampai akhirnya berlayar kapal itu. Dalam perjalanan yang cukup panjang, para penumpang tertidur. Bahkan nahkodanya juga tertidur. Ya kan? Sampai akhirnya ketika mereka bangkit semuanya, satu sama lainnya saling berbicara. Sesungguhnya aku tadi bermimpi. Apa mimpimu? Ada suara yang mengatakan bahwa beruntung sekali Abu Daud. Dia telah membeli surganya Allah dengan satu dirham. Ternyata orang yang diceritain mengalami mimpi yang sama, kata Abu Daud ini, walinya Allah, ya, orang salih Abu Daud, ya, seorang ulama hadis yang kita kenal hadis-hadisnya, rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Satu yang satu diceritain, loh, aku mimpi dengan mimpi yang sama. Akhirnya dua orang ini ribut, penumpang yang lainnya juga dengar, loh, aku juga mimpi. Ternyata satu isi perahu semuanya mimpi dengan mimpi yang sama. Beruntunglah Abu Daud, sesungguhnya dia telah membeli surganya Allah dengan satu dirham saja. Maka hadirin dimuliakan Allah, dari ini beliau memberikan nasihat kepada kita, jangan pernah meremehkan amalan solih sekecil apapun itu. Ya kan? Bisa jadi amalan yang kecil itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi amalan yang besar, bikin masjid, bikin pesantren, ya kan? Beramal solih, sedekahnya sekian ratus juta, tapi justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dicampuri oleh perbuatan riya dan ujub. Maka yang keenam, jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun. Yang ketujuh, yang terakhir, cara kita menghindari ujub adalah dengan berdoa kepada Allah, meminta keistiqomahan. Siapa yang menjamin diri kita ini senantiasa istiqomah nanti sampai akhir hayat kita. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau yang dicontohkan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu dulu maling, Pak, pencuri. Tapi lantas bertobat karena mendengar ke rumah yang mau dicolong itu, melihat ternyata orang yang ada di rumah itu sedang melantunkan ayat Al-Qur'an. Sampai akhirnya dia dapat hidayah karena mendengar lantunan ayat Qur'an itu, terus belajar ilmu Allah sampai jadi ulama. Makanya namanya Fudail bin Iyad itu sampai sekarang masih kita lihat dalam karya-karya para ulama. Fudail bin Iyad itu mengatakan dalam sebuah perkataannya, setelah aku bertobat kepada Allah, tidak pernah hari-hariku terlewatkan kecuali aku berdoa dengan doa Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, anugerahi aku keistiqomahan. Ya, karena penting itu istiqomah yang menjadikan hati kita senantiasa dekat kepada Allah, itu istiqomah yang menjadikan kita senantiasa terhindar dari penyakit-penyakit hati itu, ya, petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah. Maka minta pada Allah petunjuk, minta pada Allah istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk saya, untuk ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Insyaallah pada pertemuan ke depan kita akan membahas pembahasan yang lain, dan kita cukupkan pembahasan penyakit hati orang saleh ini sampai pertemuan kali ini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.